pamerin dong floating-floating merahnya. Nih bos, senggol dong. Nah, terus kena mental nih. Mana kuat ya floating 10.000 dolar. Nih mah sering makanan sehari-hari. Ini akun demo. Kita cek nih story-nya nih, kita cek story-nya. Profit minggu ini 206 dolar. Pasti atas bilang wah floating-nya 10.000, tapi profitnya cuma 200 dolar. Trading macam apa itu? Kita cek lagi. Kita cek history 1 bulannya. Nih, kita cek profitnya berapa nih? 10.000 dolar. Akun demo itu paling ada withdraw-nya nih, ada withdraw-nya, withdraw 1.000 dolar nih. Saya cuma withdraw buat beli ini cakwe, beli cakwe. Wow, tapi floating 10.000 ya, floating 10.000, profitnya cuma 10.000 dolar 1 bulan. Kurang dong. Saya tunjukin. Trader itu akunnya harus berumur jangka panjang. Nih saya tunjukin nih, sama dari kapan? Dari Januari 2023 kita cek. Nih, 25.000 dolar. Profit 25%. Lu masa profitnya cuma segitu ya? Kita cek lagi ya. Kita cek dari bulan September lah, 2022. Nih, bentar. Kita cek dari bulan September 2022. Nih, 64.000 dolar. Artinya kurang lebih hampir setahun saya bisa profit sekitar hampir 70%. Dan ini ada withdraw-nya nih. Total withdraw saya dari bulan September 62.000 dolar. Jadi yang sering bilang, mana floating minusnya? Nih, floating minusnya. Salam cuan.